Sari adalah mahasiswa angkatan tahun 2013-2014 yang telah menempuh jalan akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Prof. Indus diperlukan menempuh jalan akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undang akademik. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi dengan handal dan benar, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilakukan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undang akademik. Para penyangga setelah prom promotor, dan komponen dalam jaringan terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai alur pikir ilmiah promen dalam bertanggung distasi terhadap berbagai berbagai sanggah sumbangan terhadap bidang ilmu dan penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor yaitu Berikan memuaskan belian koma 3,00 sampai 3,40 Berikan sangat memuaskan belian empat 3,41 sampai 3,74 Berikan dengan pujian atau kumlot dengan nilai 3,75 sampai 4,00 khusus untuk berdekat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Selangga tahun 1314 dengan masa studi tidak lebih dari empat tahun tanpa mengurangi hak para penyangga dan dengan demik maka sesuai sidang ini tidak menjadi acara diskusi mengenai materi dan analisis statistik prestasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup jadi mohon diskusinya tidak ini ya tidak mengenai materi maupun uh, analisis statistik karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik menyangga maupun undangan akademik untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan. Jadi maksimal dua pertanyaan, sehingga diharapkan hmm. semua penanya mendapat kesempatan dan saya mohon singkat-singkat lebih jelas ya pertanyaannya ya. Saudara promendus, uh, diundang di sebelah saya ini. Saya mau tanya pada saudara Prof. Bendus, apakah hari ini panjenengan sehat Alvia dan apakah hari ini juga siap dilakukan ujian? Insya Allah sehat. Dan, dan siap dan diuji? Siap, Prof. Ya, Alhamdulillah. Jadi Dokter Luki Siari Agustini hari ini siap dilakukan ujian dan beliau sehat Alviat. Untuk itu yang sebelum kita lakukan diskusi dan pertanyaan jawab, kami silakan pada Dokter Luki Siari untuk e, menyampaikan saksinya secara singkat waktunya 15 menit ya jadi singkat-singkat aja silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi yang saya hormati Ketua Sidang Ujian Terbuka pada pagi hari ini Profesor Dr. Sutoyo. Dokter spesialis urologi konsultan, promotor saya dan grup promotor saya, Profesor Dr. Aliati, Dr. MS, SPPK konsultan dan Profesor Dr. Gatot Sohendro, Dr. Spes Mata Konsulat Dan para penguji dan penjaga yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti sidang terbuka pada hari ini. Sebagai pendahuluan, sebelumnya bahwa disertasi saya ini berjudul mekanisme kematian sel ganglion retina akibat pemberian etambutol pada ratus norvegicus yaitu suatu penelitian eksperimen dengan animal model sebagai pendahuluan etambutol sampai sampai saat ini masih merupakan pengobatan lini pertama dari dari pengobatan tuberkulosis baik di Indonesia maupun di dunia. Dan kita ketahui bahwa selain memberikan efek yang menguntungkan juga memberikan efek yang uh, merugikan atau bisa dikatakan sebagai adverse efek. Di sini uh, yang tersering ada adalah terjadinya neuropati optik toksik etambutol di samping efek samping yang lain seperti gatal, kemerahan atau timbulnya hepat, uh, hepatitis dan sebagainya. Kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan daerah dengan prevalensi tertinggi untuk penderita TBC di dunia, yaitu nomor tiga setelah India dan Cina. Jadi menurut uh, Global Report dari Tuberkulosis WHO, pada tahun 2018 penderita TBC ini diperkirakan sejumlah 8,8 hingga 10,2 juta penderita, yang mana dari sekian penderita ini, 1 hingga 5 persen, Diprediksikan akan mendapat efek samping neuropati optik toksik. Adapun mekanismenya, beberapa peneliti menduga ini suatu eksitotoksisitas dari glutamat yang mengenai neuron, kemudian adanya pembentukan vakuola sitosolik pada sel, kemudian juga ada adanya peran dari protein kinase C yang menginjus suatu kematian sel. Kemudian juga peran daripada reaktif oksigen spesies. Memang uh, dikatakan bahwa kematian in, oleh karena apoptosis ini um, telah banyak dilakukan di atau diteliti oleh beberapa peneliti, tetapi mekanismenya yang secara jelas masih belum bisa atau belum dapat diketahui. Sebagai rumusan masalah, apakah pemberian yang pertama adalah apakah pemberian etambutol 15 mg per kilogram berat? berat badan pada hari ini yang diberikan selama 5 10 dan 15 hari menyebabkan penurunan ekspresi sud2 pada sel ganglion retina ratus norvegicus. yang kedua Apakah juga menyebabkan peningkatan ekspresi mda yang ketiga Apakah juga dapat menyebabkan peningkatan ekspresi PKC Delta yang keempat Apakah juga menyebabkan peningkatan ekspresi p53 yang kelima Apakah juga menyebabkan peningkatan ekspresi sitokrom C? Yang keenam, apakah juga menyebabkan peningkatan ekspresi kaspase 3? Yang ketujuh, apakah juga menyebabkan eh, ekspresi timbulnya ekspresi apoptosis pada sel ganglion retina ratus norvegicus? Yang kedelapan, rumusan masalah ini adalah apakah terjadi apoptosis melalui penurunan ekspresi SOD2 dan peningkatan ekspresi MDA, PKC delta, P53, sitokrom C, dan kaspase 3 setelah pemberian etambutol 15 mg per kg berat badan per hari selama 5, 10, dan 15 hari pada sel ganglion retina ratus norvegicus. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan mekanisme apoptosis sel ganglion retina ratus norvegicus yang diinduksi dengan pemberian etambutol. Tujuan khusus membuktikan pemberian etambutol 15 mg per kg berat badan per hari selama 5 ini bisa menyebabkan peningkatan yang menyebabkan penurunan SOD2, MDR, PKC delta P53, sitokrom C, caspase 3, ekspresi apoptosis dan dan menganalisisnya apakah terjadi apoptosis melalui mekanisme penurunan SOD2, peningkatan ekspresi MDA, PKC Delta, P53, sitokrom C, serta, kas, setelah pemberian etam butol, baik 5, 10, maupun 15 hari. Manfaat penelitian adalah memberikan informasi jalur dominan dan molekul kunci yang berperan pada mekanisme kematian sel ganglion melalui proses apoptosis jalur intrinsik akibat pemberian etam butol dan sebagai data ilmiah dan data penunjang penelitian lain yang berkaitan. Manfaat secara praktis sebagai dasar pengembangan strategis penggunaan etambutol sebagai salah satu obat lini pertama pada terapi tuberkulosis yang aman bagi penderita dan yang kedua mekanisme ini jika terbukti maka bisa dipakai sebagai rujukan deteksi dini dan pengobatan secara dini. Adapun kerangka konseptual ini dimulai dengan etambutol ini sebagai suatu metal helator yang menghambat proses fosforilasi oksidatif melalui hambatan pada ikatan Fe di kompleks 1 dan kuprum di kompleks 4 pada membran mitokondria melalui proses tertentu terjadi gangguan metabolisme di mitokondria sehingga terjadi pengalihan elektron pada proses reduksi O2 menjadi H2O sehingga merangsang terbentuknya ROS dan untuk meng menjaga homeostasis di tubuh ini dalam menghadapi peningkatan ROS maka sel memiliki kemampuan untuk meredamnya dengan enzim-enzim scavenger antara lain SOD2 yang berperan mengubah superoksid menjadi H2O2, katalase yang menghidu, meng, mengubah H2, atau mengkatalisis H2O2 menjadi H2O dan O2 apabila enzim, enzim scavenger ini tidak mampu lagi mengimbangi, mengimbangi paparan ROS maka sel akan mengalami stres oksidatif terjadi peningkatan atau penumpukan H2O2, penurunan enzim SOD2, dan penumpukan ini memungkinkan H2O2 menerobos membran mitokondria menuju sitosol, juga menginduksi terbentuknya atau terjadinya lipid peroksidasi dengan dengan menginduksi pembentukan MDA, yang mana pada pada akhirnya akan mempengaruhi permeabilitas membran mitokondria, mitokondria sehingga menyebabkan rilis sitokrom C ke sitosol. Dan H2O yang di sitosol ini juga akan ber, berikatan dengan glutathione dengan uh, dengan uh, apa itu dikatali direduksi oleh glutathione peroksidase menjadi glutathione glutathione disulfida yang pada akhirnya uh, ini merupakan suatu siklus yang yang uh, terus menerus dan bila stresnya teraku, terakumulasi bila rasionya ini tidak bisa antara GSA dan GSA ini tidak bisa lagi diperdengar pada nilai fisiologis maka akan teraktivasi protein kinase C delta dan protein kinase C delta ini akan menginduksi P53 sehingga mempengaruhi membran mitokondria yang mana sebelumnya P53 ini menginduksi protein-protein pro apoptosis Bax dan bak sehingga e, sitokrom C akan rilis. Sitokrom C rilis ini akan mempeng, akan berikatan di sitosol dengan APAF1 dan caspase 9 menginduksi caspase 3 untuk terjadinya apoptosis. Hipotesa penelitian pemberian entam 15 mg per kg berat selama 5 10 hari ini menyebabkan penurunan ekspresi SOD2 yang pertama, yang kedua menyebabkan peningkatan ekspresi MDA, yang tiga menyebabkan peningkatan ekspresi PKC delta, yang keempat peningkatan ekspresi p53, yang kelima peningkatan ekspresi sitokrom c, yang keenam peningkatan ekspresi caspase 3, yang ketujuh peningkatan terjadinya ekspresi apoptosis, yang kedelapan terjadi apoptosis melalui mekanisme penurunan Ekspresi SOD, peningkatan ekspresi MDA, PKC delta, p53, sitokrom c dan caspase 3 setelah pemberian etambutol. Metode penelitian ini adalah asemari mental laboratoris pada hewan coba dengan rencana penelitian randomized control group design dengan time series dengan sampel tikus praguidali dewasa jantan dengan berat badan 200-250 gram berumur 3-4 bulan. Dengan besar sampel 6 dengan uh, uh, perkiraan drop out 10% maka masing-masing sampel masing-masing kelompok mendapat perlaku, per pengulangan sebanyak tujuh kali dan total sampel sebesar 42. Adapun skematis, skematis rancangan penelitian kami adalah uh, uh, sampel dilakukan random alokasi dikelompokkan antara kelompok kontrol dan perlakuan dan masing-masing diobservasi uh, 5, 10, dan 15 hari sehingga terbentuk enam kelompok. Kriteria sampel ada tikus pergenjali jantan sudah saya sebutkan tadi dalam kondisi sehat dan tidak ada kelainan mata dan kondisi umumnya. Kriteria eksklusi, tikus perkejuali yang dinyatakan oleh dokter hewan terbukti memiliki penyakit baik menular atau tidak atau berpotensi menularkan penyakit selama menjalani evaluasi. Adapun kriteria drop out adalah tikus coba di mana selama masa perlakuan penelitian ini mengalami kematian. Pada penelitiannya pada bebas adalah jenis perlakuan yaitu diberikan pemberian etambutol oral dengan 15 mg per kilogram per hari dengan waktu pemeriksaan 5, 10 dan 15 hari. Pada antara adalah jumlah sel yang positif dinyatakan dalam H-score dengan IHC yang mengekspresikan yang pertama SOD dua, yang kedua MDA, yang ketiga PKC delta, yang keempat pilih C, dan fase 3. Adapun variabel tergantung adalah jumlah sel yang positif dinyatakan dalam skor dengan, dengan pemeriksaan IHC yang mengekspresikan apoptosis ganglion retina. Berikut adalah protokol penelitian saya. Kemudian, analisa data dilakukan analisa statistik deskriptif, dan analitik. Analisa statistik deskriptif dilakukan dengan menilai uji homogenitas. Dan hasil penyajak, disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan, dan bila perlu memakai diagram Adapun analisa statistik digunakan uji komparasi bivariat dan multivariat. Berikut adalah tabel data gambaran deskriptif variabel yang mana menunjukkan bahwa hampir semua data dalam distribusi yang tidak normal karena memiliki p kurang dari 0,05 analisa bivariate yang yang kami lakukan menunjukkan bahwa hampir semua mengalami uh, uh, mengalami perbedaan yang cukup bermakna antara kelompok kontrol dan perlakuan kecuali pada variabel p protein kinase C delta yang tidak bermakna. Berikut adalah gambaran uh, distribusi nilai hasil Score ekspresi SOD2 yang per perlakuan menurut lama hari dan di mana pada gambaran ini dapat dikatakan bahwa etam butol melemahkan respon proteksi SOD2 di hari ke-10 dan pada pengamatan 15 hari. Pada eh, diskusi nilai haskor ekspresi MDA menunjukkan bahwa terjadi peningkatan mulai dari hari ke-5 sampai ke hari ke-15. Kemudian yang pada gambaran PKC Delta, etambutol nampaknya melemahkan respon BKC ini terutama pada hari ke-10 dan ke-15 kemudian pada e, distribusi nilai score P53 ini e, nampak terjadi peningkatan P53 atau terdapat perbedaan cukup berbeda antara kontrol dan perlakuan baik pada 5, 10, dan 15 hari, demikian juga pada sitokrom C dan apoptosis. berikut adalah gambaran e, imunohistokimia ganglion sel retina yang dilakukan pemeriksaan dengan metode tunnel yang nampak nampak di gambaran apoptosis ini dengan gambaran yang berwarna kecoklatan. Berikut adalah data komparatif bivariat variabel pada pengamatan 5 hari. Di sini memang PKC delta tidak bermakna. Berikut adalah visualisasi dalam bentuk gambar diagram batang antara kelompok kontrol dan perlawanan pada pengamatan lima hari. Berikut adalah data komparasi bivariat, variabel pada pengamatan 10 hari. Kembali bekasi delta tidak bermakna. Visualisasinya terdapat pada gambar 534 dalam bentuk diagram. Mempunyai pola yang sama, demikian juga pada hari yang ke-15. Memiliki pola yang sama. Berikut adalah analisis korelasi bertahap yang dilakukan bahwa etambutol berkorelasi dengan terjadinya penurunan SOD2. Yang mana ditandai dengan nilai kemaknaan P sebesar 0,01 di mana SOD2 ini berkorelasi juga dengan P53 dengan P 0001 dan berkorelasi juga dengan peningkatan MDA tetapi tidak berkorelasi dengan ekspresi PKC delta. Kemudian PE53 ini berkorelasi dengan sitokrom C dengan cukup bermakna demikian juga pada fase 3 ke apoptosis memberikan korelasi yang cukup bermakna. Temuan baru pada penelitian ini adalah bahwa induksi apoptosis oleh pemberian etamutol melalui jalur intrinsik tidak melalui jalur aktivasi PKC delta tetapi melalui aktivasi P53. Yang kedua, bahwa hasil analisis jalur yang dilakukan memberikan prediksi terjadinya kerusakan pada sel ganglion retina ini lebih dominan disebabkan oleh mekanisme apoptosis, yang mana peran sod 2 dianggap sebagai molekul kunci. Yang, yang ketiga, bahwa pemberian metamotor dengan dosis 15 mg ini, selama observasi lima hari, sudah cukup bisa menunjukkan kenaikan eh, yang cukup bermakna dari ekspresi apoptosis. Keterbatasan penelitian ini bahwa penelitian ini belum bisa membuktikan apakah keluarnya sitokrom C melalui peroxpor atau m atau m MPT POR, sehingga perlu pemeriksaan penunjang untuk membuktikannya. Yang kedua adalah bahwa peningkatan mda dapat menunjukkan potensi jalur lain dari kematian sel yaitu melalui proses nekrosis, tapi pada penelitian ini kami tidak bisa membuktikannya karena kami dilakukan penelitian di di fokus ke daerah nekrosis, sehingga dibutuhkan bukti-bukti yang lain untuk menunjukkan apakah memang terjadi proses nekrosis bersama dengan apoptosis. Kemudian yang ketiga, penelitian ini menggunakan animal model yang oh. hanya bisa dilakukan untuk satu masa perlakuan, tapi tidak bisa untuk pengamatan yang kontinu karena hewan harus dibunuh untuk mengetahui efek pada sel retina. dan sebagai kesimpulan bahwa yang pertama, pemberian etam butuh 15 mg per kilogram berat badan per hari selama 5, 10, dan 15 hari menyebabkan penurunan ekspresi SOD2 sel retina ratus norvegikus. Yang kedua, menyebabkan peningkatan ekspresi MDA sel ganglion retina ratus gugus, yang ketiga menyebabkan peningkatan ekspresi PKC delta yang keempat menyebabkan peningkatan ekspresi P53 yang kelima menyebabkan peningkatan ekspresi sitokrom C yang keenam menyebabkan peningkatan ekspresi caspase 3 memberikan gambaran apoptosis pada sel ganglion, ganglion retina ratus norvegicus dan yang terakhir adalah bahwa apoptosis yang terjadi melalui mekanisme penurunan ekspresi SOD2, peningkatan ekspresi MDA, peningkatan P53, sitokrom C, kaspase 3 dan setelah pemberian etanol 15 mg per kg berat badan per hari selama 5 10 dan 15 hari pengamatan pada sel ganglion retina ratus norvegikus saran perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan marker kerusakan DNA seperti 8 hidroksi guanin dan DNA isoprostan agar dapat menjelaskan bagaimana etambutol menginduksi kerusakan DNA dengan penanda teraktifnya P53 dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui adanya perusakan membran mitokondria yang menginduksi nekrosis dan juga melakukan sebagai sebagaimana terjadi nekrosis selain MDA. Yang ketiga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan lama perlakuan yang lebih singkat atau lebih pendek untuk mengetahui lebih dini kerusakan yang terjadi pada sel gangguan akibat pemberian etambutol dengan dosis standar 15 mg per kg berat badan per hari. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dokter Luki Syari telah menyampaikan sesasinya secara singkat ya. Selanjutnya kita waktunya untuk penyanggahan. Sebelum kita mulai, saya mohon pada penyangga maupun undangan -undang akademik satu untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya jadi mohon pertanyaan ini dipersingkat ya dua pertanyaan saja masing-masing para penyangga undangan -undang akademik yang kedua hendaknya juga dia mendiskusikan mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian yang tertutup jadi mohon itu ditaati semua oleh para penyangga dan undangan -undang akademik ya tentang waktu dan juga uh, materinya Uh, saya kira itu dan kami mohon untuk yang pertama kali kesempatan pada promotor itu Profesor Dr. Aryati, Dokter Sales Pedagogi Klinik Konsultan. Silakan Prof. Terima kasih Profesor Sutoyo, Dokter SPU Konsultan selaku pimpinan sidang pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Prof. Gatut, kepada ada Bapak Bambang Purwanto ketua sidang yang telah hadir pada pagi ini offline dan seluruh penguji ujian tertutup yang telah mengawal mulai dari proposal sampai tertutup kemarin sehingga menjadi hasil yang dapat kita dengarkan pada pagi ini dan seluruh selamat kepada seluruh penguji yang telah hadir baik yang offline maupun yang online Selamat ya kepada Dr. Luki Syari yang telah sampai pada ujian terbuka dengan segala jerih payah ya jenger baliknya dan mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat. Pertanyaan saya hanya satu, saya kira Dr. Luki telah mengeksplor cukup banyak ini berbagai marker apoptosis mulai DSOD, MDA, PKC Delta, P53, Sitokromosis, Kaspase dan lain-lain ini akibat pemberian etambutol yang diamati selama lima hari, 10 hari, 15 hari. Tentu ada hal-hal yang selama ini mungkin uh, ada yang walaupun nggak bermakna, tetapi ada yang dapat diangkat juga ya. Jadi mungkin mohon dijelaskan marker marker mana yang akhirnya berhasil menjadi temuan baru maupun yang nantinya akan bermakna untuk diaplikasikan sehingga akan menjadi manfaat untuk penelitian ini. Silakan, Dokter Luki. Ya, Terima kasih, Profesor Dr. Aryati, Dr. MS, spesialis patologi klinik konsultan. Atas pertanyaannya, beliau adalah promotor saya yang telah membimbing, membimbing uh, uh, penelitian saya ini, mulai dari kualifikasi hingga sampai pada ujian terbuka pada saat ini uh, penelitian kami ini mengenai paparan etambutol yang dilakukan di mana uh, pada ini memang tidak pada manusia tetapi pada hewan coba uh, bahwa pemberian paparan etambutol 5-10, 5 hari 10 dan 15 hari ini melalui beberapa pertimbangan yang mana yang mendasari kami adalah bahwa uh, sebenarnya kapan sih timbulnya uh, efek samping yang kami khawatirkan itu jadi ini yang pertama mendasari dan uh, kemudian seperti apa mekanismenya dan itulah yang kami yang pakai sebagai latar belakang untuk meneliti pada disertasi saya ini karena banyak sekali uh, secara klinis efek-efek uh, sam, efek samping yang yang kami temukan dan uh, melalui beberapa penelitian yang dilakukan secara subklinis bahwa memang memang ada eh, gangguan ataupun ada kerusakan pada sel ganglion retina yang yang seharusnya kita cermati mengingat tingginya angka prevalensi tuberkulosis kita saat ini. Kemudian eh, hal yang dapat diangkat pada penelitian saya ini adalah peran kunci dari eh, etambutol. Eh, mohon maaf peran kunci dari eh, marker Penelitian kami yaitu peran dari sod2 di sini bahwa etambutol ini ternyata cukup memberikan dampak pada sod2 artinya bahwa suatu saat sod ini akan kewalahan untuk me me meredam uh, reaktif oksigen spesies yang terbentuk dari paparan ini dan ini mungkin yang kita pakai sebagai acuan bagaimana kita akan nantinya me mengatasi uh, suatu keadaan dimana apabila terjadi uh, toxic optik normal atau pencegahannya kita bisa memakai sat-sat uh, ataupun antioksidan ataupun ya hal-hal yang perlu kita lakukan sehingga soD ini tidak sampai kewalahan ataupun kalau perlu kekurangan kita berikan asupan dengan ex eh, uh, antioksidan exogen. Oh, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Prof. Ya, mungkin uh, sedikit ditambah selain SOD, mungkin apalagi yang kira-kira bisa diaplikasikan untuk manfaatnya. Uh, untuk manfaatnya selain itu, waktu pemberian uh, etambutol ini uh, lima dalam dalam penelitian kami dengan pemberian lima hari saja sudah bisa menimbulkan uh, efek samping yang cukup atau menimbulkan kerusakan yang cukup bermakna, yang dibuktikan dengan e, nilai kemaknaan yang cukup maka e, perlulah kita untuk mewasdai, mewaspadai pemakaian etambutol, jadi e, alangkah baiknya pada saat pemberian ini kita, kita lakukan sebelumnya pemeriksaan pada mata melihat kondisi bagaimana pada awal sebelumnya pemberian diberikan ataupun mengikuti pasien itu selama pemberian atau bisa dikatakan sebagai follow up sehingga hal-hal uh, yang tidak kita kendaki ini bisa dicegah. Barangkali itu yang bisa saya, Baik. saya sampaikan, bro. Baik, terima kasih Dokter Lucky, saya sangat puas. Terima kasih Pak Sutoyo, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih perbari kita teruskan dengan co promotor yaitu Profesor Dr. Gadut Suindro, Dr. spesialis Mata Konsultan. Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Sutoyo sebagai Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat, Selamat pertama-tama kami ucapkan kepada Dr. Luki Siari yang telah berjuang selama hampir tujuh tahun ya, enam tahun, tujuh tahun, jadi perjuangan yang tidak pendek, eh tidak panjang, eh tidak pendek, sangat panjang, sehingga menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa diaplikasikan kepada klinis ya pada keadaan pengobatan tuberkulose dengan etambutol. Sudah jelas mekanismenya adalah kematian sel ganglion retina. Dan tadi pencegahnya ditambah karena MDA-nya tinggi, SOD-nya juga Ini itu berkurang, maka harus ditambahkan antioksidan yang ek, yang dari luar ya, eksternal antioksidan. Sebelum mengobati tentunya kita mempunyai satu diagnosis. Jadi tadi lima hari pada binatang itu kurang lebih pada ratus ini ya, kurang lebih pada tikus itu kira-kira dikalikan 30 hari atau 35 hari. Jadi kurang lebih kalau lima hari itu enam bulan. Jadi apakah ada suatu ide dari promovendus yang terpelajar untuk memberikan suatu advice kepada ahli-ahli yang mengobati tuberkulose baik dari bagian anak maupun dari bagian tuberkulose dewasa, bagian paru. Kapan kita harus menduga, paling tidak meneliti kematian sel ganglion retina ini dan yang kedua dengan alat apa yang kita sudah punya semua dengan optical coherent tomography yaitu dengan OCT. Saya kira dokter lu Lukisyari eh, Luki Agustini ini sudah paham betul. Mohon ini dikembangkan untuk mencegah kebutaan permanen akibat kerusakan sel ganglion retina akibat etam kami persilahkan peralatan apa yang dibutuhkan dan uh, apa yang didapatkan. kami persilahkan Dr. Lukis Yari Asti. Terima kasih Profesor Dr. Gatot Swendro, Dokter Spesialis Mata Konsultan Fito Retina.